3D nail art enaknya pakai gel atau pakai akrilik. Kalau yang gel aku tinggal siapin kuas silikon. Kalau yang akrilik ada monomer, ada gelas sama kuas akrilik, lumayan ribet. Nah ini aku cobain pakai yang gel. Yang gel ini menurut aku lumayan lengket-lengket ke tangan karena harus dibulut-bulut pakai tangan dan gak akan keras kalau nggak di cure. Ini aku bikin kelopak bunga dari gel di bagian atas. Nanti aku bagian akrilik mau ditaruh di bawah. Nah sekarang aku cobain pakai yang akrilik dan menurut aku ini lebih simpel karena kita tinggal celupin powder ke monomernya dan ini tuh gak bikin lengket-lengket ke tangan, jadi aku kayaknya lebih suka yang akrilik. Langsung aja kita eksekusi. Ini aku pakai base warna putih, terus aku bikin kelopak bunga juga warna putih. Ini aku asal aja bikin kelopaknya, yang penting mirip bunga. Kalau yang akrilik ini nggak usah di cure, udah langsung keras, jadi enaknya tuh kayak gitu. Tapi ini tergantung selera sih, kalian suka yang mana itu tergantung selera. Tengah-tengah bunganya aku pakaiin glitter, sama aku pakaiin gel painting yang warna gold kayak gini, disambungin ceritanya tangkai, dan ini hasilnya. Selamat mencoba.